Saya ada banyak ni, macam-macam jenis haiwan tu. Betul? Itu adakah gerakan tambahan atau memang itu silat awak? Okey, sebagai juri Cikgu Kamarul Arifin, bagaimana agaknya format penjurian untuk audition pendekar muda ni kan? Sebab ada yang terpinga-pinga je, alamak nak kena buat apa kan? Okey, beritahu pada diorang. Kita ada format-format tertentu kita tengok. Mula-mula, 2 minit pertama, kita mesti pamerkan solo tangan kosong. Mainlah permainan perguruan masing-masing, pamerkan jurus serang dan bela, dan kira-kira silat dalam perguruan masing-masing. Jangan tiru-tiru. Bukan bunga saja, mesti bukan ada buah bunga, pukul. Bukan bunga, mesti ada buah pukul dan pamerkan semantap mungkin. Kita ada 3 kaedah. Pertama, kita akan tengok kaedah silat tu sendiri. Kedua, kita tengok gerak silat tu. Dan ketiga, kita tengok adab. Kalau dah masuk gelanggang pun tanpa adab Melayu jati, lupakan pasal bersilat. Silat adalah silaturahim. Kemudian jurus bersenjata pula. Pilih sama ada nak bawa senjata sendiri atau kami ada sediakan senjata keris, kita ada tepi, kita ada sabit, kita ada keramit, dipersilakan guna. Contoh, kalau ada parang ke, lembing ke, pisau ke, pisau potong bawang ke, macam mana? Sahabat kita daripada Mukah, Sarawak, dia gunakan lembing. Sabah dengan Sarawak, saya cabar anda datang ke sini, kami masih menunggu anda 17-18 bulan, dia masih bersama. Dekat Teluk Paling Megarang, Jerantut, tempat-tempat kelahiran Mak Kila, kelahiran Tok Gajah apa semua tu, mana berdeka-berdeka ni? Di KL ni saja ada banyak gelanggang. Ada silat gayung Malaysia, gayung petani, lincah Malaysia, cekak Malaysia. Ada 612 jenis silat seluruh Malaysia. Kalau seorang datang wakil satu pertubuhan dan 600 pesilat. Mereka memang marah kalau dipanggil bacul lah ke apa, nakut. Ini adakah pendekar-pendekar yang bacul ke apa? Saya rasa dia ni malu. Pendekar yang pemalu duduk dekat bawah tempurung. Sila keluar dari tempurung anda. Saya tahu anda semua bagus, hebat. Pamerkan kehebatan perguruan masing-masing. Dan kita menunggu anda. Kita nak tengok anda semua. Jadi adakah ini satu cabaran? Saya cabar anda. Datang pendekar muda. Kami menanti anda.